Aku arep midho wong dagang sing paling aneh. Urung enek masalah e. Hei. Lur. Pedagang asongan paling aneh. Kalau pemotong kambing, pemotong penyembelih sapi, penyembelih kambing, sapi, bahan dari klaker, kepala, garanya kepala ular atau naga. Ini luar biasa. Okay. Anda meminat pesan melalui Pak Parju atau Pak Parju. Pajang neng tembok, ada urban. Enggak apa lagi. Ayam ada, rokok ada. Oh, komplit tinggi dulur. Bawa musik. Aduh, tutup. Wah, cari gawak nih gimbal mantep ya. Dagangannya sayuran. Asin. Iwa asin. Golok penyembelih. Sapi. Kambing. Ada. Rokok. Lengkap, rokok ada. Gabus. Ya. Ki dulur. Ojo lali lur, yuk bisa subscribe, like, share, dan komen. Semoga yang nonton ini yaitu bisa terhibur dengan penampilan Pak Parju, pedagang asongan yang paling aneh. Dan beliau membawa yaitu alat musik. Campur sari. Kendang kempul. Ya, lengkap dengan posida, dengan musik lengkap. Posida ada, dangdut ada. Nang Lampung Timur orang-orang liane iki, Lur. Grupaknya pink. Nah, grupake iki ditengeri grupake pink. Niki. Petani desa Yogyakarta telah membuat video yang aneh ini, dulur. Tonton terus ya. Arpon, Arek Ponorogo, Ponjibat 5. Oh, iya. Jenenge Arpon, Arek Ponorogo. Pindah ke Probolinggo. Kabupaten Lampung Timur, dulur. Anak buah Mbah Gawam. Sip. Sukses terus. Sukses terus, Pak Parju. Wes cukup semene, Lur. Perjumpaan kita. Kita mau jalan lagi. Rumah-rumah desa. Iya. Rumah-rumah kampung penduduk desa. Iya, terima kasih. Kita telusuri kalau ada yang memerlukan bayam dan ikan asin. Sip. Cukup semene, Lur. Perjumpaan kita. Sampai bertemu bila semoga saudara-saudara semat bisa terhibur dengan keadaan seperti ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.